Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Kumanya salam satu hobi. Nah, karena kita lagi mancing. Sebenarnya saya mancing dari pagi ya, ini hari Minggu. Jadi berangkat subuh. Sekarang udah jam 11. Udah 3 kali lah pindah lokasi. Akhirnya saya ngantuk, saya kegeleran. Ini sama Dera The Explorer. Nah, nih joran si legendaris ya. Itu joran kita tagekan saja. Saya ngantuk bos. Tadi saya udah dapat satu, tapi nggak sempat di video. Nanti dirilis saja, oke? Mudah-mudahan dapat ya. Oke bos. Oke bos, kita rilis. Tadi kita dapat ini mau nyoba mancing belanak sih. Belajar jangan pernah minang teh gini kan sebenarnya belanak karak di beret bos biar jadi ini kita harus lestarikan bos dia masih hidup. Jadi ini dimakan juga nggak bakalan yang berat. Lepas bos. Ya. Udah sore hari ya, kata orang sih sore hari waktunya ikan makan, mudah-mudahan ikannya nggak lupa waktunya waktu makan ya. Kita umpan pakai udang kupas, targetnya ikan ya, ikan apa aja. Dan satu lagi, ini udang segar masih hidup bos ya. Dan kita dapat tamparan yang menguatkan untuk mancing yang agak jumlah. Terus ambil tamparan, kita bersender mandai bagian kamera saja. Wah, mancing bos. Bos, strike bos. Wah, strike bos, strike bos. Ikan apaan tuh? Ikan apa ini? Ikan apa bos ini? Lonok cair. Ternyata wow. Memang sore hari mantap. Ini kita dapat ikan bunglon. Atau ikan apa ini? Cicelus bos. Cicelus. Ikan cicelus. Cicelus. Ya, ini kecil banget. Emang sebesar gini ya bos? Kalau udah besar sebesar apa? Ya tumbuh lah. Berarti ini belum layak dikonsumsi? Belum. Oh no, kita rilis bos. Kok masih hidup? Wow. Pergi dia. Kita lanjut. Kita menuju strike yang ke keberapa? Kasih umpan dulu. Ini mantap banget. Mancing di sini emang asik. Ini lokasinya jembatan Ciwaru. Palangpang ya. Ada bos. Geopak, geopak. Ada sambaran bos. Oh, kita gini. Kayaknya ikan kecil. Toet. Woi, strike bos. Waduh, goyang-goyang bos. Ada perahu lewat bos. Strike lagi. Wah. Duh gelap. Kita pakai joran legendaris bos. Ternyata
tepat penjaga gawang. Sama Buffon. Set. Tapi ajib banget nih. Yang penting setrek. Yang penting setrek. Ikan kiper bos, saya udah tahu ini ikan kiper karena udah pernah dapat ya. Oh, hati-hati nih jangan ditelan. Kalau nemu ikan ini hati-hati jangan ditelan. Kita rilis aja bos, kita hobinya mancing bos. Wih, kabur bos, masih seger. Bos, kita lanjut. Ah, umpannya masih ada. Kita lempar aja, bos. Wih, setrek wih. Kala. Aduh, riweuh ya. Ternyata masih ikan yang sama. Ini calon, bos. Ini calon kiper, bos. Iya banget nih. Masih kecil aduh, ya mari wo yo kameranya. Spesialis kompetik. Kita rilis lagi bos. Mari riwo we menang lo kletik. Pura bos. Yang nilon pagujur deh. Mancingnya beda perahu bos. Dia di perahu sono. Ini gue di perahu sini. Ini kameranya di sini. Ah, mari riwe. Urang teh setrek-setrek we tuh. Laukna loba. Tapi can setrek urang mah. Oke bos, jadi acara mancing kali ini lumayan, walaupun ikannya tidak sebesar-besar gini, cuma sebesar gini, tapi ada sambaran strike. Emang sore hari waktunya ikan makan karena kita lagi puasa. Waktunya dan perjalanan jauh, kita pulang. Bapak jangan lupa, jangan lupa aja lah, pasti ngerti gitu. Bye.